Backlog, yaitu kan ini ada dua lubang ya, satu dua. Nah, pengerjaannya di sini nih, di lubang yang ada di belakangnya. Kita mulai yang pertama dari sini. Nah, di sini satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan, sepuluh. Nah,
Nah, tujuan di backlog ini supaya kita mendapatkan kesan bergerigi seperti ini. Nah, untuk baris yang kedua ini lakukan juga sampai ke lubang yang terakhir. Nanti totalnya sama ada 28 half double crochet. Nah, ini aku udah sampai di lubang yang terakhir. Nah, untuk baris yang ketiga lakukan lagi dengan cara yang sama. Dua rantai, kemudian diputar, lalu kita buat half double crochet di back loop ya. Sini kita buat sampai ke baris yang ke-30 dengan cara yang sama ya, sampai baris ke-30. Masing-masing barisnya ada 28 half double crochet. Nah, saya sudah sampai di baris yang ke-30. Tuh kan, jadi hasilnya ada bergerigi-bergerigi gitu. Nah, sekarang kita sambungkan ujung kanan dengan ujung kirinya. Kita pakai dirajut saja. Kita buat dulu satu rantai, kemudian kita satukan. Nah, lalu kita buat slip stitch. Satukan helaian yang kanan dengan yang kiri di bagian tengahnya. Di sini nih. Ambil satu helai ini, lalu kita slip stitch. Nah, seperti itu. Jadi lubang ke-1 sama yang ke-1, kedua sama yang kedua, ketiga sama yang ketiga, nanti hasilnya akan ada 28 slip stitch, karena tadi half double crochet-nya kan ada 28, ini nyapu sama akan jadi 28. Slip stitch. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kayak rantai gitu, berjejer. Kita lanjutkan sampai ke ujung.
Lalu kita masukkan dulu dakron ke dalamnya. Untuk dakronnya jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti takutnya motif yang gerigi ini jadi rata. Secukupnya aja, asal kaktusnya jadi mengembang. Nah, segini aja cukup. Untuk bagian atasnya kita bakar dulu sedikit supaya rapi, biar nanti pas dijahit dakronnya nggak keluar. Seperti ini aja dulu. Kemudian ini yang bagian atas juga kita potong aja. Yang ininya selipin aja ke dalam. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita akan membuat kaktus yang kecil di pinggirnya sini ya. Nah, untuk yang pinggirnya kita masih menggunakan benang yang warna hijau. Yang pertama kita buat slip knot dulu. Seperti ini. Lalu kita buat rantai sebanyak 12 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita skip 2 rantai. Kita bekerja di rantai yang ketiga. Seperti tadi, kita masukkan di rantai yang menonjol ini. Nah, kita buat half double crochet lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di baris ke-1 totalnya ada 10 half double crochet. Kita lanjut ke baris yang kedua. Kita bikin dulu 2 tusuk rantai, 1, 2. Setelah itu dibalik. Lalu kita buat lagi half double crochet di back loop lagi ya. Di sini, di lubang yang belakang. Totalnya ada 10 half double crochet lagi sampai akhir, sampai ujung ke sini. Nah, baris kedua sudah beres. Lalu kita lanjut ke baris ketiga sampai baris ke-10. Caranya sama, masing-masing lubang diisi dengan half double crochet back loop. Nanti totalnya akan ada 10 baris. Nah, ini saya sudah sampai di baris ke-10. Lalu kita satukan lagi ujung kanan dengan ujung kirinya. Kita buat satu rantai. Lalu kita slip knot. Ini dengan yang ini. Dua.
selesai. Lalu kita potong benangnya, tapi yang ini jangan terlalu panjang karena ngejahitnya juga sedikit. Kemudian kita tarik. Nah, kita masukkan jarumnya. Lalu kita jahit jelujur kayak tadi. Kalau sudah begini, lalu kita masukkan dakron. Kita simpan dulu. Lalu kita ambil benang warna pink. Lalu kita akan membuat bunga kecil dulu. Yang pertama kita buat slip knot. Kemudian kita buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tambah 1 rantai untuk di slip stitch-kan. Lalu kita slip stitch-kan ke lubang rantai yang pertama. Slip stitch. Oke. Lalu kita buat 1 rantai. Setelah itu di lubang yang pertama ini, di lubang yang slip stitch tadi, kita buat 2 DC. 1 2 Lalu kita buat 1 rantai. Slip stitch kan ke sini, ke lubang yang sama. Ya, lanjut ke lubang rantai yang kedua. Kita slip stitch kan. Lalu kita buat 1 rantai. Lalu di lubang yang sama kita buat 2 DC. 1 Kemudian buat 1 rantai, slip stitchkan di lubang yang sama. Kita lanjut ke lubang yang ketiga. Kita slip stitchkan, lalu kita buat 1 rantai. Lalu di lubang yang sama kita buat 2 DC. 1 2 Lalu kita buat 1 rantai, kemudian slip stitchkan di lubang yang sama. Lanjut ke lubang yang keempat, kita slip stitchkan. Kemudian kita buat 1 rantai, kemudian 2 DC di lubang yang sama. 1 2 Kemudian kita buat 1 rantai, slip stitchkan. Dan di lubang kelima atau di lubang yang terakhir, kita masukkan lagi. Lalu kita buat slip stitch lagi, kemudian 1 rantai, kemudian 2 DC di lubang yang sama. 1 1 2 Kemudian 1 rantai,
lalu slip stitch kan. Nah, jadi seperti ini deh totalnya, jadi ada 5 kelopak, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat satu rantai. Dan kita potong benangnya. Oke, benangnya dikebelakangkan saja. Kemudian kita potong lagi, tempelkan saja. Kemudian layan yang benang yang ini juga kita potong saja. Nah, kita buat 2 buah bunga yang seperti ini. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya, kita tinggal menyatukan bunga-bunga ini ke potnya. Nah, untuk potnya saya sudah bikin tutorialnya di video sebelumnya. Nanti saya akan tulis linknya di deskripsi box ya. Langsung saja kita simpan di tengah-tengah. Nah, lalu kita jahit deh. Nah, aku sudah beres jahitnya, lalu sisa layan benang ininya kita selipkan aja ke atas. Nah, kira-kira sampai di tengah sini, lalu kita pasang yang kecil. Kita jahit lagi aja. Nah, kalau kalian sudah selesai menjahit pinggiran yang kecil ini, lalu kalian lanjut untuk menempelkan bunga yang pink ini dengan menggunakan lem tembak. Setelah itu, kasih mutiara deh. Dan bunga kaktusnya sudah selesai. Thanks for watching ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Thank you. Semoga mudah dipahami.